Prahara rumah tangga pengacara Hotman Sitompul dengan istrinya Desiree Tarigan terus memanas. Meski begitu, sampai detik ini belum terungkap upaya keduanya untuk mempertahankan pernikahan yang terjalin selama 22 tahun. Desiree didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, mengadukan ke Komnas Perempuan soal perlakuan Hotman Sitompul dalam rumah tangganya. Desiree Tarigan datang ke Komisi Nasional atau Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 8 April 2021. Hotman Paris menambahkan keterangan kliennya soal kemungkinan damai tersebut. Hotman menyebut Desiree tidak mungkin membahas soal kemungkinan rujuk dengan Hotma di waktu-waktu sekarang ini. Hotman mengatakan baginya terlalu cepat jika membahas soal harapan damai dan rujuk dari permasalahan rumah tangga Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul. Diberitakan sebelumnya, polemik rumah tangga Hotma Sitompul berawal ketika Desiree membuat pengakuan mengejutkan. Desiree Tarigan mengaku diusir dari rumahnya yang berada di kawasan Antasari, Jakarta Selatan sejak 7 Februari 2021. Dalam keterangannya, Desiree Tarigan diusir tanpa alasan oleh Hotma. Bahkan Desiree dianggap sudah tidak punya hak tinggal di kediaman Hotma. Selain itu, Hotma santer dikabarkan berselingkuh dengan istri Bams X Samson, Mika Vita Wijaya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.